Agustus 2020 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di SMP Anak Terang Kota Salatiga segera dimulai. Pemimpin barisan memasuki lapangan upacara dan mempersiapkan barisannya. Semuanya siap. Hop. Dan depan. Gas. Pro. Upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Pemimpin upacara. Upacara, hormat, rok. Tegak, rok. Pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Siap, rok. Luruskan. Ke kanan. Lapor. Barisan 1 siap. Barisan 2 siap. Barisan 3 siap. Mengikuti upacara. Laporan selesai. Laporan diterima. Laksanakan. Upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2020 dalam rangka memperingati HUT RI ke-75 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Langkah tegak maju. Jalan.
Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Trek. Tegap, trek. Dua langkah ke belakang, trek. Hormat, trek. Cepat, trek. Cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai. Oh, yeah.
1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dari pembina upacara, barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Rek. Shalom, selamat pagi anak-anakku semua beserta orang tua di rumah. Pada tahun ini, pada tahun 2020, kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan sedikit berbeda. Kalian semua di rumah dan kami yang bertugas di sini untuk menjalankan upacara, dan kami harap ini tidak mengurangi rasa sukacita kita karena Indonesia sudah bertambah usia yang ke-75. Dan di 75 tahun ini, Indonesia mengusung tema Indonesia Maju. Memang ini adalah suatu semangat yang diharapkan bisa dibawa ke dalam semua aspek, semua sendi-sendi kehidupan kita, termasuk di SMP Anak Terang, supaya kita tetap bisa maju di tengah
COVID-19 yang sedang melanda kita pada 2020 ini. Dan Mister sendiri berharap supaya kita tetap semangat. Kami mendukung semua kebutuhan pembelajaran, namun juga kami terus mendukung dalam doa supaya COVID-19 ini juga segera berlalu. Mari kita terus percaya dan yakin bahwa Indonesia bisa maju. Dan semangat ini marilah kita bawa ke dalam kehidupan kita masing-masing. Dan tidak hanya kalian saja, anak-anak yang bosan, memang kita semua juga harus stay di rumah dan pergerakan kita sangat terbatas. Namun ini semua demi Indonesia yang lebih baik, demi kondisi kita yang lebih baik. Dan Mister, semua guru-guru dan staff di SMP Anak Terang juga yakin dan percaya bahwa kita bisa menjadi Indonesia yang lebih maju lagi, SMP Anak Terang yang lebih maju lagi. Sekali lagi, tetap berpengharapan dalam Tuhan, terus pembelajaran setiap harinya dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan wali peserta didik semua yang terus membantu kami, terus mendukung dalam doa, dan juga terus membimbing anak-anak di rumah. Kami juga tidak mau lelah juga. Kami ingin terus membimbing anak-anak meskipun secara online. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kita pengucapkan merdeka 3 kali bersama-sama. Merdeka! 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 Ikan lagu Hari Merdeka. Indonesia, tetap, 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 tetap,
Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul untuk mengadakan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 hari ini. Harapan kami bahwa pendidikan di negara kami semakin maju dan menjadikan anak-anak bangsa menjadi kuat, sukses, berhasil, dan membuat nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa pula untuk sekolah kami, SMP Anak Terang, beserta para guru dan staf, agar terus Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi Salatiga dan terus berkarya bagi bangsa ini. Tak lupa kami juga berdoa bagi orang tua kami, agar mereka selalu diberikan berkat dan kesehatan, dan nama-Mu ditinggikan dalam keluarga kami. Demikianlah doa-doa ini kami panjatkan di hadapan-Mu, Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2020 dalam rangka memperingati HUT RI ke-75 siap dibubarkan. Siap dibubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Siap dibubarkan. Laporan selesai. Terima. Bubarkan. Siap. Laksanakan. Hormat. Gerak. Gerak. Pemimpin upacara. Pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin barisan membubarkan barisannya. Semuanya siap. Tanpa penghormatan, bubar.